RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang untuk semua pendengar. Kembali Rina Agustini hadir menyapa siang Anda untuk hari Jumat 17 April 2020. Dan kini di program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Mata Pelajaran IPA Biologi. Dan sudah hadir ada Miss Yunisa, langsung aja Rina sapa. Halo Miss, apa kabar? Ya baik Miss. Oh ya, jadi perkenalkan ya, nama saya Yunisa Febriani. Biasanya sih saya dipanggil Miss Yuni ya sama anak-anak. Nah, saya hari ini mengajar materi kelas 10, khususnya mitotic cell cycle atau tentang mitosis. Jadi, pertama harus mungkin nyapa dulu ya pendengarnya ya. Halo semuanya, teman-teman dan adik-adik yang mungkin saat ini sedang mendengar di saluran RRI Pro 2 atau mungkin yang sedang langsung live streaming dari YouTube channelnya RRI. Semoga kalian hari ini sehat-sehat ya di rumah. Kemudian kalian juga hari ini bisa mengikuti pelajaran online ini dengan baik. Oke, benar sekali ya pendengar, untuk kali ini bersama Miss Yuni materinya itu adalah mitotic cell cycle, mata pelajaran IPA Biologi untuk kelas 10. Dan Miss Yuni ini merupakan guru SMK Plus Penabur Kota Cirebon. Siaran ini juga bisa didengar melalui aplikasi RRI Playgo dan juga kita live streaming di YouTube channel RRI Cirebon. Oke, Miss, kalau gitu langsung saja ya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan langsung aja ya belajar tentang yang namanya cell cycle dulu ya. Cell cycle. Oke. Nah, cell cycle PPT-nya mungkin PowerPoint. Jadi di cell cycle ini khususnya ya kita akan membahas tentang yang namanya mitosis ya, atau yang mungkin teman-teman kalian sudah pernah dengar itu tentang pembelahan sel ya. Nah, mungkin kalau di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar tentang mitosis sebelumnya, nggak apa-apa ya. Jadi materi hari ini mungkin sebagai review ya, untuk refresh memori kalian. Atau mungkin ada yang belum pernah mendengarkan tentang mitosis, belum pernah belajar sebelumnya, semoga hari ini bisa menjadi wawasan baru ya. Oke, tentang mitosis ya. Nah, sebelumnya itu kita ada tujuannya dulu ya. Jadi sebelum kita belajar tentang sesuatu, kita kan pasti punya learning objektifnya ya. Nah, learning objektifnya yang pertama, nah, students itu can understand ya the process of cell cycle ya. Nah, jadi pertama itu murid-murid Miss harap ya hari ini bisa mengerti tentang proses cell cycle itu sendiri ya. Jadi dari mulai persiapan selnya untuk membelah hingga mitosis, kemudian sampai menghasilkan dua anakan sel ya. Kemudian Miss harapkan juga students itu bisa mengerti apa sih kepentingan atau manfaat dari mitosis dalam kehidupan sehari-hari ya, atau the importance of mitosis in our daily life ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya cell cycle. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang cell cycle ya di sini? Apa sih kepentingannya? Importance-nya. Nah, importance-nya hari ini kan kita seperti yang kita tahu ya, kalau manusia itu pasti setiap hari namanya bertumbuh ya, bertambah tinggi, mengalami serangkaian yang namanya itu growth ya. Nah, mitosis itu kan erat kaitannya dengan yang namanya growth ya. Nah, growth ini not only happens in human ya. Jadi yang pertama kan tadi sudah tahu bahwa ini terjadinya di human atau di manusia. Kemudian yang kedua terjadi juga di plant ya. Juga terjadi di tanaman. Kemudian juga terjadi di hewan ya, in animals. Nah, selain itu terjadi di mana lagi teman-teman? Contohnya di organisme yang renik ya, seperti misalnya bakteria ya. Bakteria. Nah, kemudian ya, selain terjadi di sini, nah maksudnya terjadi growth itu seperti apa Miss? Nah, kalau kalian mungkin ada yang pernah merasakan ya, setiap hari itu pasti kalian itu bertambah tinggi. Nah, kenapa sih kok tulang-tulang kalian itu bisa bertambah tinggi? Nah, ya sebetulnya karena adanya cell cycle ini ya, karena adanya mitosis. Nah, kemudian yang terjadi di tumbuhan atau di in plant cells itu misalnya seperti tumbuhan bertambah tinggi juga ya,
kemudian ada beberapa bagian tubuh yang bertambah panjang, misalnya seperti akar, ya. Nah, kemudian ada yang growth in animals juga. Nah, growth in animals itu sama seperti yang manusia, ya. Jadi hewan juga kan asal muasalnya itu dari uniseluler, ya. Jadi kan organisme itu uniseluler. Nah, kemudian dari uniseluler karena adanya mitosis bisa menghasilkan banyak sel, ya, sehingga disebut sebagai multiseluler. Nah, manusia kemudian dari animal, plants dan bakteria, dan ini kan disebutnya sebagai organisme multiseluler, ya, karena terdiri dari bermacam-macam sel. Nah, sehingga yang di bakteria pun ketika ingin memperbanyak diri juga melakukan yang namanya mitosis ini. Ya, kemudian selanjutnya, Pak, nggak muncul di, oh ya, selanjutnya, selanjutnya. Nah, kemudian in eukaryotic cell, ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia, kemudian hewan dan tumbuhan itu kan termasuknya eukaryotic cell, ya. Nah, eukaryotic cell itu kan punya strukturnya sendiri, ya, yang membedakannya dengan prokaryotic cell. Apa yo, teman-teman? Ya, jadi yang eukaryotic cell itu punya struktur yang namanya nukleus, ya, nukleus. Atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya inti sel. Ya, nah, kemudian hal ini yang membedakan dengan prokaryotik. Kemudian in eukaryotic cell, ya, nucleus always divides first, ya. Jadi nukleusnya di dalam suatu sel itu seperti yang bisa teman-teman lihat pasti membelah duluan, ya, dibanding komponen sel yang lainnya. Jadi nucleus divides first and then followed by the rest of the cell. Nah, why? Kenapa? Ya, karena nucleus, ya, contains DNA. Ya. Nah, DNA seperti yang teman-teman tahu, ya, bahwa DNA itu kan genetic material, ya, of an organism. Jadi DNA itu kan mengandung banyak sekali rangkaian atau informasi yang mengatur aktivitas sel, ya. Jadi sehingga kalau DNA-nya ada di dalam nukleus, berarti nukleusnya harus membelah duluan, ya, dibanding organel-organel sel yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya DNA yang ada di nukleus itu bisa mengatur aktivitas sel. Jadi apakah setelah membelah sel ini itu harus ngapain? Apakah harus mengesintesis komponen kah? Apakah harus melakukan mitosis lagi? Atau melakukan hal yang lainnya? Itu semua diatur oleh DNA dalam nukleus. Ya, kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya itu sebelum kita masuk ke yang namanya mitosis, kita mungkin harus tahu dulu, ya, teman-teman, tentang struktur-struktur apa sih yang terlibat di dalam proses mitosis atau cell cycle. Yang pertama adalah chromosomes, ya. Nah, chromosome is thread-like structure. Jadi maksudnya apa sih, Miss, thread-like structure itu? Nah, maksudnya chromosome itu berbentuknya seperti benang, ya, teman-teman. Jadi thread itu kan benang. Kemudian berasal dari dua kata, ya, chromo means colored and then somes mean bodies, ya. Loh, kenapa kok bisa colored dan bodies, ya? Karena kromosom itu biasanya ketika diamati di bawah mikroskop biasanya diwarnai, ya, sehingga ketika dilihat warnanya kelihatan di mikroskop, sehingga disebutnya chromo and bodies, ya, chromo and somes, ya. Nah, contains DNA in genetic material of organism, yang seperti tadi Miss sudah jelaskan bahwa di kromosomes itu adalah tempatnya DNA. Ya, kemudian selanjutnya, oke, selanjutnya itu chromosomes in organism, ya. Chromosome in organism itu bermacam-macam, ya, teman-teman. Jadi kan setiap organisme, baik itu human, kemudian animal or plants, itu kan masing-masing memiliki kromosomnya sendiri, ya. Dan jumlah kromosom dari setiap organisme itu biasanya beda-beda, ya. Contohnya di manusia, in human there are 46 chromosomes, ya. Oke, jadi di manusia ada 46 kromosom. Nah, 46 itu terdiri dari apa aja, teman-teman? Ada 22 pasang kromosom atau ini, ya, sel yang dari tubuh, ya. Kemudian ada satu kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia antara kromosom X atau Y, sehingga nanti jumlahnya 23, dan kalau berpasangan karena dia pairing kemudian menjadi 46. Nah, kemudian ada yang contohnya di lalat buah, ya, atau Drosophila melanogaster, dia mempunyai 8 pasang kromosom. Nah, kemudian ada juga contoh lainnya di aloe vera, misalnya di tumbuhan, dia memiliki jumlahnya 14 kromosom. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ini, ya.
Dan masuk, nah, kromosoms. Di sini Miss gambarkan lagi aja ya, biar lebih jelas untuk struktur-struktur kromosomnya. Nah, struktur kromosom kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Jadi, struktur kromosom itu dibagi dua segmen ya. Jadi, ada sebetulnya ada segmen atas dengan segmen yang bawah. Jadi, ada section atas, ada section bawah. Nah, kemudian section yang atas misalnya ya, ini di bagian ujungnya DNA atau di bagian ujung kromosom itu ada isinya itu untaian berulang basa nitrogen yang disebut dengan telomere. Ya, atau telomere. Nah, kemudian bagian tengahnya ya, middle part-nya. Nah, ini disebut dengan centromere. Ya, nah centromere the function is to hold two chromatids together. Ya, jadi centromere itu fungsinya untuk mengikat dua chromatids menjadi satu. Ya, nah kemudian kalau di kalian lihat itu sebetulnya kromosom itu bagian atasnya itu lebih pendek dengan yang bagian bawah. Nah, yang atas itu biasanya kita sebut dengan lengan pendek ya, teman-teman, atau short arm. Nah, short arm itu can be called as P arm. Ya, disebut juga dengan lengan P. Ya, kemudian yang panjang di bawah ini atau long arm itu disebutnya dengan Q arm. Ya, jadi yang bagian atas itu biasanya lebih pendek daripada yang bawah. Nah, kemudian ini kan kalau berpasangan ya, teman-teman. Kalau kalian di sini kalian bagi ya. Kalian belah menjadi satu saja di sini. Nah, kalau kalian belah ini ya. Nah, yang satu ini disebutnya kromatid. Ya. Kromatid. Nah, jadi kalau ada dua kromatid itu berarti membentuk satu kromosom. Ya, kemudian selanjutnya setelah itu kita akan bagaimana sih kita lihat kan kalau kromosom itu kan panjangnya sekitar 1,8 ya meter, sekitar panjangnya in human approximately 1.8 meters ya. Itu panjangnya. Kemudian DNA ini tuh harus dipack ya ke dalam nukleus atau ke dalam inti sel yang lebar diameternya itu hanya sekitar approximately 6 micrometer. Jadi bisa kalian bayangkan ya, DNA in human itu yang segitu panjangnya harus dipack ke dalam nukleus yang diameternya istilahnya hanya kayak semacam bola, kayak bola pingpong lah ibaratnya seperti itu, hanya kecil sekali ya. Nah, kemudian gimana sih caranya kok supaya dia itu bisa muat ya di dalam nukleus yang kecil ini. Nah, DNA itu sebetulnya punya istilahnya punya secret weapon-nya lah, istilahnya punya bentuknya ya. Nah, bentuknya itu yang namanya scaffold protein. Nah, scaffold protein ini itu isinya adalah loop ya. Jadi seperti untaian-untaian DNA berulang membentuk seperti struktur yang kayak tali ya, diikat kemudian dia itu mencegah DNA supaya tidak ruwet ya ketika harus dimasukkan ke dalam nukleus yang kecil. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar tentang kromosom ya. Nah, kromosom itu bentuknya macam-macam ya, teman-teman. Jadi, pertama di sini akan Miss gambarkan ya. Jadi, ada 4 bentuk. Ada 4 types. 4 types of chromosomes ya. Nah, 4 types of chromosome itu pertama ada yang namanya metacentric. Ya, nah sebetulnya tipe-tipe kromosom yang ada di sini itu sebetulnya berdasarkan oleh placement or location of centromere ya teman-teman. Jadi berdasarkan letak atau posisi dari centromernya itu sendiri yang tadi ini ya. Nah, metacentric seperti yang kalian lihat pada gambar itu bentuk centromernya itu pas, hampir pas ya di tengah-tengah. Jadi antara lengan atas dengan lengan bawah itu hampir sama ya panjangnya antara P arm dengan Q arm-nya. Ya, nah kemudian ada yang namanya submetacentric. Nah, kalau submetacentric itu mirip juga dengan yang metacentric, cuma bedanya kalau yang di submetacentric itu posisi centromernya agak naik ke atas. Ya, sehingga yang bagian P arm-nya itu akan lebih pendek ya, will be shorter than the Q arm. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya acrocentric ya, seperti yang kalian lihat di screen bahwa acrocentric itu posisi centromernya akan makin ke atas ya, sehingga lengan P-nya itu akan makin kecil
ya, dibanding dengan lengan yang Q. Nah, kemudian setelah itu tadi ada yang terakhir yang namanya telocentric, ya. Nah, telocentric itu posisi sentromernya sudah mencapai ujung, ya, sudah mencapai ujung dari si Q arm sehingga tidak ada lagi P arm, ya. Jadi dia benar-benar pas di atas, ya. Jadi nah ini seperti ini ya contohnya, ya, telocentric. Nah, kemudian metacentric, submetacentric, and acrocentric, all of them can be found in human, ya. Jadi ketiganya itu bisa ditemukan di manusia except telocentric, ya. Kalau telocentric itu bisa ditemukan contohnya di organisme lain, misalnya seperti mice, ya, atau di tikus, ya. Kemudian ada juga di tumbuh-tumbuhan yang golongan gandum, ya, seperti wheat, ya. Kemudian ada di barley, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, nanti kita akan belajar lagi tentang hampir masuk ya ke interfase atau ke cell cycle-nya itu sendiri. Nah, kemudian ini selanjutnya. Nah, selanjutnya lagi. Oke, nah kita langsung masuk aja ya ke utamanya nih, cell cycle-nya. Nah, cell cycle ini itu terbagi ke dalam dua, istilahnya dua bagian besar ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya interphase, ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya M-phase. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas dari yang namanya interfase dulu ya. Nah, interphase ya initially believed by the scientist as the resting phase, ya. Jadi ketika awal-awal penelitian itu diperkirakan bahwa interfase itu dianggap sebagai fase istirahatnya sel. Loh, maksudnya istirahat gimana miss? Apakah selnya tiduran gitu? Nah, bukan ya. Maksudnya selnya itu ya bisa dibilang seperti kayak kita lah, rebahan ya. Jadi tidak melakukan apa-apa ya. Nah, awalnya dikiranya seperti itu teman-teman. Padahal bukan ya. Jadi interfase itu awalnya dianggap sebagai fase istirahat karena ketika diamati di bawah mikroskop, memang selnya itu terlihatnya seperti nggak ngapa-ngapain teman-teman ya. Jadi kalau diamati ya bentuk selnya seperti itu ya. Kemudian juga tidak terjadi pembelahan atau tidak terjadi apapun lah pokoknya. Jadi awalnya dikira interfase itu memang selnya diam. Tetapi ternyata later on the scientist found that interphase is actually a very active stage ya. Nah, kok bisa disebut fase yang sangat aktif? Karena sebetulnya pada saat interfase itu selnya sedang mempersiapkan diri atau preparative stage before the cell enters the M phase ya. Jadi sebelum selnya itu masuk ke mitosis ya, menjalani serangkaian proses, dia harus mempersiapkan diri dulu ya. Istilahnya mempersiapkan diri berarti dia harus mensintesis beberapa komponen ya, misalnya seperti enzim, kemudian ada protein dan ATP ya. Khususnya ATP di sini sangat penting ya, energi, karena mitosis itu juga salah satu proses sel yang aktif karena harus melakukan pembelahan sel. Nah, kemudian di sini ya, interphase itu bisa dibagi lagi ya ke dalam 3 subphase ya, subphase. Nah, di sini ada yang namanya G1, kemudian ada S, ada G2. Nah, kalau tadi mungkin yang kalian lihat di screen ada yang disebut dengan G0 ya, atau G0 ya. Tapi biasanya sih kita hanya pakai yang G1, S, dan G2. Kenapa? Karena G0 ini sebetulnya lah yang dimana sel tersebut beristirahat ya. Nah, ketika di G1 itu sel akan mempersiapkan diri sebelum masuk ke S. Begitu pula ketika selnya ada di bagian yang S, berarti dia akan mempersiapkan diri untuk masuk ke G2 ya. Nah, kemudian yang G0 ini fungsinya apa, Miss? Nah, yang G0 ini fungsinya adalah ketika misalnya kalian kan kalau sel itu istilahnya tanda kutip butuh makan ya, istilahnya butuh nutrisi ya, butuh temperatur yang cukup misalnya, yang memadai. Nah, ketika ada salah satu komponen sel yang tidak memadai, misalnya oh temperaturnya kurang cocok nih, kemudian nutrisinya juga ada yang kurang gitu. Nah, berarti selnya itu kan tidak bisa lanjut
ke interfase ini kan, atau mungkin misalnya dia sedang di S kemudian ada salah satu komponen yang kurang. Nah, ketika ada yang kurang dia masuk ke fase G0. Jadi fase di sini itu sel akan berhenti yang melakukan aktivitasnya. Jadi dia akan berhenti karena kekurangan komponen. Nah, terus kemudian gimana? Kalau sudah nanti ketika misalnya temperaturnya sudah memadai, kemudian nanti sudah ada nutriennya, nanti sel ini akan lanjut lagi. Ya, lanjut lagi seperti biasa, akan keluar dari G0 tadi. Nah, kemudian G di sini itu stands for growth ya. Growth atau mungkin ada yang menyebut gap juga sama ya, gap 1 atau growth 1. Kemudian S di sini stands for synthesis. Nah, kok bisa disebut sintesis, Miss? Nah, di sintesis di sini maksudnya adalah karena nanti adanya DNA yang direplikasi ya. Jadi proses replikasi DNA itu terjadi di mana? Itu terjadinya di S phase ya. Nah, kemudian di sini ada G2, G-nya sama juga disebutnya growth atau gap ya, sama gap 2. Jadi gap 2 ini adalah fase sel terakhir sebelum dia masuk ke mitosis. Ya, kemudian sel secara keseluruhan itu banyak sekali menghabiskan waktunya di sini ya, di interfase. Ya, jadi selama masa hidupnya sel itu banyak sekali ini ya, waktunya di interfase, kemudian mitosis sebentar dan sitokinesis juga sebentar. Ya, nah kemudian kita mulai ya masuk ya di sini ya, di G1. Nah, apa aja sih, Miss, yang terjadi selama fase G1 di sini? Nah, fase G1 itu seperti yang kalian tahu kan fase awal ya, fase awal dari interfase. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat ya, it is important to be remembered that the cell is not dividing ya. Jadi selama fase interfase itu selnya itu tidak membelah ya, teman-teman, karena baru membelahnya nanti di M phase. Ya, jadi yang perlu diingat, interfase itu istilahnya kalau dari luar seperti tidak ngapa-ngapain ya, karena dia memang tidak melakukan pembelahan. Nah, kemudian di G1 yang terjadi, kalau mungkin teman-teman ingat ya, kan di S phase tadi kan Miss sudah bilang kalau S phase itu tempatnya DNA will be replicated ya. Nah, kalau DNA will be replicated during S phase, berarti kan ada beberapa komponen yang diperlukan tuh. Nah, contohnya apa teman-teman ya? Contohnya yang pertama protein. Nah, protein kok diperlukan, Miss, di sini? Nah, protein itu diperlukan untuk membuat enzim ya, teman-teman ya, protein to make enzyme. Nah, enzimnya itu diperlukan kan ketika waktu mau replikasi DNA. Contoh enzimnya apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Contohnya topoisomerase ya, kemudian ada DNA helicase ya, kemudian ada juga DNA polymerase ya, itu sebagian ya contoh-contoh enzim yang diperlukan ketika di replikasi. Nah, kemudian berarti kalau dia butuh enzim, dan enzimnya itu kan pasti butuhnya banyak ya teman-teman. Nah, karena enzim itu kan pembentuknya apa sih? Sebetulnya enzim kan pembentuknya protein. Berarti di sini protein sintesis must be increased ya. Jadi protein sintesis di sini akan naik ya teman-teman, harus meningkat prosesnya. Kemudian selain protein ya, nah kalau protein sendiri pembentuknya dari apa sih teman-teman? Dari RNA ya. Jadi sebelumnya jadi protein itu kan harus butuh 3 macam RNA. Ada mRNA, ada rRNA, kemudian ada tRNA. Berarti tandanya RNA di sini harus naik juga ya. RNA synthesis will be increased to make protein ya. Nah, kemudian setelah ada protein, ada RNA. Nah, kalau tadi Miss bilang di G1 itu juga fase yang sangat aktif ya bagi suatu sel. Berarti kalau aktif kan dia butuh banyak sekali energi. Nah, energinya itu in the form of ATP ya, teman-teman. ATP atau adenosine triphosphate. Nah, berarti ATP di sini sintesisnya juga harus naik ya. ATP synthesis will be increased juga ya. Nah, karena apa, di sekitar ATP itu dibutuhkan kira-kiranya nih 30 buah ATP untuk memecah suatu kromosom. Jadi bayangkan ya, kalau kromosom kita banyak, satu kromosom untuk dipecah aja butuh 30 ATP ya. Berarti kan untuk keseluruhannya butuh banyak sekali energi, sehingga ATP sintesisnya harus meningkat di sini ya. Nah, kemudian ada juga raw material. Nah, yang dimaksud dengan raw material apa sih di sini? Nah, karena kan sebelumnya kita harus masuk ke S phase ya selanjutnya. Nah, kalau tadi di S phase itu adalah proses replikasi DNA ya.
Nah, replikasi DNA seperti yang mungkin teman-teman sudah pelajari, strukturnya DNA kan ada apa aja sih? Ada yang namanya pentose sugar, ya. Kemudian ada nitrogen base. Kemudian ada phosphoric acid atau phosphate group. Nah, itu kan sebetulnya raw material ya, jadi material yang belum jadi untuk membentuk suatu DNA. Nah, itu semua komponennya harus disintesis ketika di G1. Berarti raw material di sini will be sintesis ya. Nah, kemudian yang terakhir, Miss, kan ini banyak sekali ya protein, ada RNA, ada ATP, kemudian raw material juga akan disintesis di sini. Berarti kan banyak sekali ya teman-teman komponen yang akan disintesis selama di fase G1 ini. Nah, berarti tandanya gimana? Selnya akan bertambah besar ya. So the cell will get bigger. Ya. Nah, maksudnya cell will get bigger ini karena selnya itu mengalami pertumbuhan ya, atau bisa kita sebut dengan cell growth. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, ini kira-kiranya yang terjadi selama fase G1 ya. Nah, kemudian kita akan lanjut di fase ya. Oke, Miss, sepertinya sebelum lanjut kita mesti jeda terlebih dahulu. Kalaupun ternyata mendengar ada yang mau ditanyakan juga sama Miss Yuni, bisa ya Miss ya? Bisa langsung di komen aja atau mungkin melalui WA ya Miss. Melalui WA di 08 11 20 20 937. Dan nanti Miss juga bakal ada quiz ya? Iya, ada quiz nanti ya. Nanti bakal dikasih tahu. Nanti akan dikasih tahu di segmen yang kedua, jadi pastikan pendengar tetap bersama kami. Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu, tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai, dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha, jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua.
Radio Tanggap Bencana COVID-19. Inilah RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk mata pelajaran IPA Biologi dengan materi mitotik cell cycle yang akan disampaikan kembali oleh Miss Yuni. Silakan, Miss. Iya, terima kasih. Oh ya, teman-teman, berarti kita lanjut lagi ya. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan tentang yang G0 ya, kemudian G1 tadi sudah juga. Nah, berarti kita akan masuk ke S phase ya. Nah, kalau yang tadi mungkin teman-teman ingat ya, di S phase tadi Miss bilang bahwa S itu stands for synthesis ya. Nah, di sini disebut sintesis karena DNA will be replicated. Berarti prosesnya yang salah satunya yang terjadi adalah DNA will be replicated ya. Jadi kalau ada yang tanya, Miss, replikasi DNA terjadinya di fase mana sih? Nah, ini ya, di S phase ini sendiri. Nah, kemudian di sini kalau tadi kalian ingat struktur kromosom itu ada yang namanya sentromer ya. Kemudian juga nanti ada yang disebut dengan sentrosom. Nah, kalau sentrosom itu apa? Mungkin ada yang sudah pernah belajar tentang struktur sel hewan ya. Nah, kalau struktur sel hewan itu kan ada yang namanya sentrosom ya. Nah, sentrosom itu adalah salah satu bagian dari sel hewan yang nanti akan membelah juga ketika di S phase ya. Nah, sentrosom will be synthesized ya. Di sini synthesized. Di sini ya, kemudian nanti dia akan membelah juga. Nah, selain itu ada juga yang namanya histon ya. Mungkin kalau yang tadi kalian sempat perhatikan di ada di gambar ya, bahwa di DNA itu sebetulnya ada yang namanya histon. Nah, histon itu adalah protein that binds around the DNA molecule ya. Jadi ada protein yang mengikat di DNA itu namanya histon ya. Nah, histon di sini will be synthesis juga. Histon will be synthesis. Ya, nah, histone will be synthesized during S phase. Nah, kemudian kalau mungkin teman-teman nanti ada yang membaca literatur ya, baik itu dari buku maupun dari Google misalnya ya, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa histone itu diproduksinya ketika di G1. Tapi ada juga yang bilang ketika di S phase ya. Nah, dua-duanya itu nggak salah ya, teman-teman. Dua-duanya tuh betul. Karena memang sebetulnya histone itu pada lower eukaryote. Nah, pada lower eukaryote itu contohnya kan seperti bakteri ya. Jadi eukaryote yang rendah itu contohnya bakteri, itu histon 50% ya, 50% will be synthesized during G1. Nah, kemudian sisanya ya 50% will be synthesized during S phase ya. Jadi 50%-nya disintesis ketika di G1, kemudian sisanya juga di S. Jadi kan enggak salah ya teman-teman kalau ada buku yang menyebutkan S phase itu memproduksi histon, kemudian G1 memproduksi histon. Itu enggak salah ya. Nah, kemudian in higher eukaryote. Higher eukaryote itu contohnya seperti animals ya, kemudian plants and then human ya. Nah, higher eukaryote itu 100% ya, 100% of histone will be synthesized during S phase ya. Jadi kira-kira ini ya teman-teman ya yang terjadi selama S phase ya. Nah, kemudian kita lanjut ke G2. Nah, G2 sendiri itu adalah fase terakhir ya bagi suatu sel sebelum dia masuk ke yang namanya mitosis ya. Nah, jadi di G2 itu fungsinya itu sel akan double check ya, atau melakukan recheck terhadap semua komponen. Apakah komponennya itu sudah cukup ataukah mungkin masih ada komponen yang harus disintesis sebelum dia masuk ke M phase ya. Nah, kemudian jadi G1 itu sebetulnya hampir sama dengan G2 ya. Jadi G2 itu isinya atau apa yang terjadi di situ hampir sama, karena sebetulnya hanya mensintesis komponen-komponen ya. Nah, kemudian ini berarti seperti G1 ya teman-teman, protein sintesis will be increased ya, sama ya seperti yang di G1 tadi. Nah, kemudian kok kalau tadi yang di G1 itu untuk selain untuk menghasilkan enzim ya. Nah, kalau di G2 protein sintesisnya itu untuk menghasilkan yang namanya tubulin ya.
tubulin untuk membentuk protein yang namanya tubulin. Nah, tubulin itu sendiri itu fungsinya nanti berperan ketika mitosis ya teman-teman, khususnya di fase metafase. Nah, ketika di metafase itu nanti semua kromosom akan berjejer di tengah sel, kemudian nanti akan berikatan dengan yang namanya spindle fiber ya. Nah, spindle fiber sendiri itu terbentuknya dari protein yang namanya tubulin ya, atau dari monomer-monomernya, sehingga protein sintesis di sini harus meningkat. Kemudian tadi kalau yang disebutkan protein itu kan terbentuknya dari RNA ya, berarti di sini RNA sintesis juga akan naik ya, will be increased too ya, during G2. Nah, kemudian ada beberapa organel yang akan dibuat ya, new organelles ya, are about to be formed. Nah, kenapa Miss bilang are about to be formed? Ya, karena sekali lagi sebetulnya di interfase itu memang belum ada pembelahan sel ya, sehingga belum ada yang dibentuk ya organelnya. Jadi makanya Miss tulis sebagai are about to be formed. Karena apa? Sebetulnya ketika mitosis itu sel-selnya membutuhkan nanti yang namanya plasma membrane. Sehingga komponen untuk membentuk plasma membrane itu sendiri harus disintesis selama di G2 ya, sehingga nanti ketika selnya itu sudah masuk ke fase mitosis, selnya itu sudah siap ya dengan plasma membrane-nya. Kemudian selain itu ya, lagi ya ATP di sini. ATP sintesis sama will be increased juga di sini. Karena apa? Ketika mitosis tadi kan selnya harus membelah ya teman-teman, harus memisahkan antara dua kromosom itu ke masing-masing kutubnya. Nah, kemudian per one chromosome the cell needs approximately 30 ATPs ya. Jadi setiap untuk memisahkan satu kromosom, sel itu butuh sekitar 30 ATP. Berarti ATP yang dibutuhkan selama fase mitosis itu sangat banyak ya. Nah, itu yang kira-kira terjadi selama di G2 ya, kawan-kawan ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke yang namanya M phase. Ya. Nah, kalau di sini M phase itu terbagi lagi menjadi dua ya teman-teman, di sini menjadi dua subfase utama. Yang pertama namanya karyokinesis. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu cytokinesis. Nah, dari namanya aja deh ya. Dari M phase itu tadi M stands for multiplication ya. Jadi kalau kita bicara tentang multiplication berarti kan selnya ada yang bermultiplikasi ya, atau istilahnya bertambah banyak. Nah, kemudian M phase itu terbagi jadi dua, karyokinesis and cytokinesis. Nah, karyokinesis ya comes from the word karyon and kinesis ya. Nah, karyon di sini means nucleus ya, karyon means nucleus, and kinesis means splitting ya, atau pembelahan. Berarti artinya di karyokinesis itu ada nukleus yang mengalami pembelahan ya, atau bisa juga kita sebut dengan nama lainnya yakni mitosis. Nah, jadi mitosis ini adalah bagian dari multiplication phase ya. Nah, kemudian ada yang namanya tadi cytokinesis ya. Dari namanya cyto dan kinesis. Nah, cyto di sini stands for cytoplasm. Ya. Nah, kinesisnya sama ya. Kinesis means splitting, berarti ada sitoplasma sel yang akan melakukan pembelahan di sini ya. Nah, kemudian setelah nanti dari cytokinesis itu cell cycle-nya sudah complete ya, atau sudah melakukan suatu rangkaian cell cycle. Nah, kemudian kita yang pertama bahas tentang mitosis dulu ya, teman-teman ya. Mitosis. Nah, mitosis sendiri juga berasal dari kata mitos and osis. Ya. Nah, mitos di sini maksudnya adalah thread. Means thread. Ya, kemudian osis means state. Nah, kok bisa ini thread dan state ya? Nah, maksudnya thread di sini adalah benang. Jadi, mitosis itu ingin menjelaskan suatu keadaan sel di mana adanya benang-benang yang terbentuk. Nah, yang dimaksud dengan thread di sini sebetulnya adalah spindle fiber.
ya, yang tadi Miss bilang terbuat dari tubulin itu ya. Jadi karena adanya spindle fiber dalam suatu keadaan ya, yaitu adalah mitosis. Nah, kemudian mitosis itu bisa terjadi di sel yang mana aja sih kalau di tumbuhan ataupun di hewan maupun di manusia? Nah, mitosis itu bisa terjadi di dua jenis sel ya. Yang pertama itu bisa terjadi in somatic cell. Ya, kemudian yang kedua bisa terjadi di germinal cell. Nah, maksudnya somatic cell ini seperti apa, Miss? Nah, somatic cell itu adalah cell that makes up the body of an organism except the gamete cell. Ya, jadi sel-sel yang membentuk tubuh suatu organisme kecuali sel yang membentuk sel kelamin, ya. Nah, kemudian somatic cell ini bisa di haploid, bisa dalam bentuk diploid ya, atau N atau 2N. Nah, kemudian kalau yang di germinal cell, nah itu contohnya seperti apa? Ketika mungkin kalian ingat proses gametogenesis ya, atau pembentukan sel kelamin. Nah, pembentukan sel kelamin sendiri itu kan dibagi lagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada spermatogenesis, kemudian ada oogenesis ya. Jadi ada yang membentuk sel sperma, kemudian ada yang membentuk sel ovum. Nah, ketika perbanyakan sel itu sebetulnya juga butuh yang namanya mitosis ya. Jadi makanya mitosis itu bisa terjadi pada sel-sel yang membentuk tubuh kita. Misalnya sel darah, sel tulang, sel yang membentuk rambut kalian, ya, sel atau sel yang membentuk kulit dan sebagainya. Kemudian bisa juga terjadi di sel-sel yang menentukan jenis kelamin kalian, ya. Nah, itu adalah yang terjadi selama mitosis. Nah, kemudian mitosis ini sendiri nanti dibagi menjadi yang namanya 4 fase ya, teman-teman. Ini mitosis misingkat M. Kemudian mitosis bisa dibagi menjadi yang namanya prophase. Ya, jadi ini fase awal ya. Fase awalnya mitosis itu adalah prophase. Kemudian metaphase. Nah, meta ya. Jadi depannya aja meta, kemudian ingat aja M itu middle ya. Jadi memang metaphase itu ditandai dengan kromosom yang align di tengah-tengah ya. Kemudian setelah metaphase itu ada yang namanya anaphase ya. Nah, setelah dari anaphase itu terakhir ada yang namanya telophase. Nah, kemudian setelah dari telophase ini sebetulnya kalau memang kalian amati ketika selnya itu di bawah mikroskop ya, itu memang agak sulit untuk membedakan antara telophase dengan sitokinesis ya, karena sitokinesis itu ya berjalan bersama-sama dengan ketika anaphase ini masuk ke telophase ya. Jadi ketika telophase selesai itu sitokinesisnya juga hampir selesai ya. Nah, kemudian setelah dari mitosis nanti akan masuk ke sitokinesis. Nah, kita akan bahas dulu pertama dari yang prophase ya. Ini dihapus dulu. Nah, di sini prophase. Mungkin bisa sambil ditampilkan karena ada gambarnya. Kemudian prophase di sini yang tadi seperti sudah Miss bilang adalah tahapan awal dari yang sebelum sel itu masuk ke dalam tahap mitosis ya. Nah, tapi biasanya ya di beberapa buku itu dibagi dua ya teman-teman. Prophase itu ada yang menyebutnya early dulu, kemudian ada yang disebut juga dengan late prophase ya. Nah, kemudian kalau Miss sih biasanya lebih suka mulainya dari interfase ya, karena memang interfase itu kan fase terakhir sebelum dia masuk mitosis, sehingga biar lebih rinci aja ya. Nah, interfase kita masuk ke yang ketika late G2 ya, jadi fase G2 akhir ya. Nah, kemudian yang bisa kalian lihat di screen itu adalah late prophase in sebelumnya. Nah, itu ya, kemudian interphase atau late G2 phase in whitefish cell ya. Nah, itu adalah di sel-sel ikan bandeng ya, seperti yang bisa kalian lihat. Nah, itu adalah biasanya tahapan pertama ya, tapi ini tidak termasuk dalam M phase ya, teman-teman. Ini masih masuk dalam interphase ya. Nah, di situ adalah interphase atau akhir G2. Nah, centrosomes and chromosomes are ready replicated. Nah, yang tadi seperti Miss bilang, sentrosom dan kromosomnya itu sudah tereplikasi selama S phase ya. Kemudian kromosomnya di sini masih dalam bentuknya thread
Ya, jadi ingat ya, kalau ketika interfase itu seperti yang bisa kalian lihat di screen, bentuk kromosomnya itu belum seperti yang struktur yang kalian ketahui yang seperti gambar tadi ya. Nah, itu masih bentuknya seperti benang, teman-teman, di sini. Ya, chromosomes are in the form of threads atau yang bisa kita sebut sebagai kromatin fiber ya di situ. Nah, kemudian di situ juga organel-organel sel misalnya seperti nuclear membrane, kemudian nucleolus, RI, kemudian Golgi body di situ juga belum terdisosiasi ya atau belum hilang ya kan, istilahnya ketika selnya itu masuk ke interface si selnya itu masih ke dalam keadaan komplit ya. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya itu ada early prophase ya. Nah, early prophase itu awal masa prophase ya. Nah, awal masa prophase itu biasanya ditandai dengan kromosomnya itu start to condense ya. Nah, yang dimaksud dengan start to condense di sini adalah si kromosomnya itu start to becoming thicker ya, more thicker, kemudian more visible and shorter ya. Jadi si kromosomnya itu akan mengalami seperti kayak memadat seperti itu ya, teman-teman. Jadi mulai kelihatan seperti bentuk kromosom yang pada umumnya. Ya, nah kemudian di situ kalau kalian lihat itu juga ada mitotic spindle. Nah, mitotic spindle itu jangan bingung ya, sebetulnya mitotic spindle itu tadi ya spindle fiber itu sendiri ya. Nah, spindle fiber itu starts to form ya. Jadi ada pembentukan spindle fiber di sini ya dari sentrosom. Nah, sentrosom itu kalau yang kalian lihat di gambar kan sentrosom ada, kemudian ada mitotic spindle-nya ya. Nah, kalau dua-duanya itu digabung dinamakan sebagai aster. Ya, nah kemudian adanya condensation tadi sudah dibahas ya. Kemudian synthesis of small fiber, jadi small fibernya itu akan mulai keluar dari sentrosomnya. Dan juga jangan lupa ya, di sini ada beberapa yang sudah mulai hilang tadi yang disosiasi tadi. Seperti nukleolus, itu nukleolusnya sudah hilang. Kemudian membran selnya itu juga mulai akan terdisosiasi atau terpecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ya, kemudian selanjutnya dari early prophase nanti kita akan masuk ke late prophase ya. Nah, di late prophase sendiri itu adalah fase terakhir ya sebelum nanti masuk ke metaphase ya. Nah, di late prophase itu ada yang namanya migration of centrosomes ya. Jadi ada yang namanya ester formation itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih Miss gambarkan lagi ya di sini. Tadi kalau kalian lihat di sini kan ada ini ya, sentrosom di sini. Nah, sentrosom itu kalau digabung dengan small fiber itu disebutnya sebagai aster ya. Nah, kemudian kalau kita bicarakan tentang animal cells ya. Kalau animal cells itu kan punya sentrosom. Nah, tapi bagaimana dengan yang plant cells di sini? Nah, kalau plant cells itu kan tidak ada yang tidak mengandung sentrosom ya, kawan-kawan, di struktur selnya, sehingga di plant cells itu tidak ada pembentukan aster, yaitu salah satu bedanya antara animal cell dengan plant cells ya. Jadi kalau di animal cells itu ada pembentukan aster atau aster formation ya. Nah, aster formation itu ada nama lainnya yakni MV astral ya. MV astral. Nah, ini kalau ada pembentukan aster ya, kawan-kawan. Nah, kalau tidak ada, itu namanya anastral. Ini kalau anastral itu di plant cells ya, karena plant cells itu tidak punya sentrosom. Kemudian setelah dari sentrosom, nah, di late prophase sendiri itu, kromosomnya are fully condensed. Nah, kalau tadi di early, kromosomnya itu hanya condensed saja ya, sudah mulai terkondensasi. Nah, kalau di late prophase itu, sudah fully condensed. Berarti maksudnya si kromosomnya itu sudah menyerupai bentuk kromosom pada umumnya ya, sudah mulai makin pendek, kemudian kromosomnya juga sudah terlihat seperti sister kromatid atau sudah menyerupai kromatid berpasangan ya. Nah, kemudian dari sini juga ada spindle fiber tadi ya, spindle fiber yang akan menghubungkan ke dua kutub ya. Jadi kan tadi karena ada migration of centrosome, centrosomnya akan bergerak ke kutubnya masing-masing ya, teman-teman. Ada satu di atas, satu di bawah. Nah, kemudian kemudian selanjutnya ini ya, ada spindle fiber di sini. Nanti di sini ada kromosom-kromosom tadi ya, teman-teman, tapi dia belum align di bagian tengah-tengah ya, masih di atas dan di bawah. Oh ya, teman-teman, mungkin hari ini kita ini ya, ada kuis dulu ya sebelum kita lanjut materinya.
Boleh Miss, yang pastinya kuis ini bisa langsung dijawab melalui komentar ataupun WA di 08 11 20 29 37. Silakan Miss. Iya, silakan. Jadi kuisnya mungkin simpel saja ya, masih berkaitan dengan tadi. Ya, here's the question ya. Number one, on which phase of cell cycle does the cell get bigger? Jadi yang pertama itu di fase manakah selnya itu menjadi tambah besar? Ya, mungkin silakan nanti diingat-ingat ya. Nah, kemudian number two, mention and explain two things ya. Jadi hanya mention dua hal saja ya, that happen during G2 phase. Ya, jadi yang terjadi selama fase G2. Jadi mungkin silakan tadi di review lagi materinya, silakan diingat-ingat lagi, kemudian bisa langsung jawab ya Miss ya, melalui komen atau mungkin bisa lewat WA di 08 11 20 29 37. Dan segera kita akan kembali lagi untuk segmen terakhir dan langsung ngebahas menjawab kuisnya dan langsung closing statement dari Miss kali ya. Okay, tetap stay tune. Hanya ada satu hal yang perlu kita pahami tentang penyebaran virus corona atau COVID-19. Salah satunya adalah, jangan panik. Mari kurangi resiko agar tidak terjangkit coronavirus dengan tetap waspada. Bila mengalami gejala demam, batuk, disertai kesulitan bernafas, segera cari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Menjaga kebersihan tangan dengan rutin cuci tangan dengan sabun, serta bilas setidaknya 20 detik dan keringkan dengan handuk atau tisu. Menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Ketika memiliki gangguan saluran pernafasan, gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Hindari bepergian ke daerah terjangkit. Hindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi. Hindari kontak dengan hewan yang terdeteksi membawa virus. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan tetap tenang. Jadi, jangan panik, tetap jaga diri dan keluarga, serta tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. RRI, Radio Tanggap Bencana, COVID-19. Inilah RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana COVID-19 dan langsung Miss Yuni akan memberikan sedikit materi yang tersisa ya Miss ya untuk segmen 3 ini. Silakan Miss. Oke, kita lanjut dulu ya, tinggal sedikit lagi ya mitosis. Jadi kalau sudah dimasuk di prophase tadi, kemudian kita langsung aja masuk ke metaphase ya. Nah, kemudian kalau di metaphase itu sendiri, mungkin kalian nanti bisa lihat di gambarnya ya. Kalau di metaphase itu kromosomnya itu sudah line in the middle of equatorial plane ya. Jadi dia kromosomnya itu sudah berjajar di bagian tengah ya, untuk siap membelah ya. Nah, kemudian nanti si spindle fibernya itu berikatan di protein yang namanya kinetokor ya. Nah, kinetokor itu adanya di sentromer ya, terikatnya di sentromer atau bagian tengahnya kromosom ya. Kemudian lanjut, kemudian nanti kita akan masuk ke anaphase ya. Nah, di anaphase itu sendiri itu hampir mendekati akhir ya. Nah, itu ada new fiber ya, ada new fiber yang akan terbentuk selama di anaphase itu sendiri. Kalau kalian lihat di screen, di bagian tengahnya itu kromosomnya kan yang berwarna ungu ya, teman-teman. Nah, itu yang di bagian ungu, kemudian di bagian tengahnya ada garis-garis tipis ya. Nah, garis-garis tipis itu adalah fiber baru yang terbentuk, namanya interzonal fiber ya. Nah, fiber ini hanya terbentuk selama anaphase saja ya, kemudian setelah itu nanti akan hilang atau terdisosiasi. Kemudian sentromernya juga di anaphase akan split ya, karena si kromosomnya harus membelah, sehingga sentromernya juga ikut membelah. Ya, kemudian selanjutnya itu masuk ke telophase dan cytokinesis. Seperti yang tadi dibilang bahwa cytokinesis itu biasanya berjalan bersamaan dengan telophase ya. Nah, di telophase ini itu sebetulnya kebalikannya dari fase prophase ya. Jadi apapun misalnya organel-organel yang hilang selama di prophase itu akan kembali dibuat di telophase ya. Jadi seperti nukleolus, kemudian membran nuklear, kemudian juga RI, Golgi body dan sebagainya itu akan dibentuk lagi selama telophase ya. Kemudian di telophase itu karena berbarengan dengan cytokinesis, sitoplasmanya akan ikut membelah ya. Kemudian setelah cytokinesisnya selesai, itu akan menghasilkan dua sel anakan yang secara material genetiknya itu identik dengan induknya
Ya, mungkin itu saja materi tentang mitosis hari ini ya, teman-teman. Oke. Dan ya, sepertinya sudah ada yang jawab nih, Miss melalui WA di 08 11 20 29 37. Tapi belum menyebutkan nama dan juga kelas, nggak apa-apa. Tapi ya, kita coba ini ya, membacakan jawaban yang pertama katanya adalah interface, katanya kayak gitu. Ya, betul. Yang jawaban pertama itu interface ya. Jadi, tepatnya itu ketika di G1 ya. Karena memang di interface itu kan banyak sekali komponen-komponen yang dibentuk, sehingga selnya itu akan bertambah besar ya, khususnya di G1. Tapi yang kedua belum dijawab ya. Oh, yang kedua belum dijawab. Oh iya, lagi cari-cari dulu jawabannya. Iya, lagi cari-cari dulu jawabannya ya. Oke. Okay. Silakan mungkin Miss baru itu yang masuk ya. Jawabannya, dan kita lihat di komentar, komentar juga belum ada, Miss. Oh iya. Bisa langsung dijawab mungkin, Miss? Mungkin yang kedua tadi pertanyaannya adalah mention and explain two things that happens during G2 phase ya. Jadi hanya dua aja ya. Contohnya seperti tadi ya, protein sintesis. Ini dia lanjut jawab nih. Oh, Miss, lagi jawab. Mungkin saya langsung baca ya. Oh, iya. The cell has to check that everything is ready for mitosis, mengecek apakah persiapan untuk fase selanjutnya siap semua. Dan yang kedua, organelles multiply until they are enough for two cells. Iya, betul. Jawabannya bisa ya, seperti Emmanuel, itu juga betul. Emmanuel kelas 10 katanya. Iya, Noel. Iya, kelas 10. Iya, betul. Benar ya, Miss? Iya, betul. Betul sekali jawabannya. Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Miss. Oke, jadi kan betul ya tadi yang seperti kata Noel ya, yang dibilang bahwa sel itu akan melakukan double check ya, atau recheck sebelum dia itu masuk ke fase mitosis, sehingga komponen-komponen yang masih kiranya diperlukan untuk mitosis itu masih diproduksi di sini. Misalnya seperti contohnya ya, protein sintesis will be increased ya. Kenapa? Karena proteinnya itu untuk membentuk tubulin ya, tubulin. Kemudian yang terakhir misalnya ATP ya, secara mudahnya ATP sintesis juga will be increased ya, karena di mitosis sendiri itu membutuhkan energi yang banyak ya, jadi harus ATP juga harus banyak disintesis selama di G2. Oke. Ya, seperti itulah pendengar ya, penjelasan dari kuisnya. Dan mungkin sebelum pamit, ada yang mau disampaikan, Miss? Oke, jadi pertama mungkin terima kasih ya untuk RRI Pro 2 untuk kesempatannya ya untuk bisa belajar secara online ya, melalui siaran radio maupun melalui YouTube ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa membawa wawasan bagi kita semua ya, buat menambah pengetahuan kalian para siswa-siswa yang khususnya hari ini mungkin hanya belajar di rumah ya. Kemudian juga yang terakhir, mungkin kalian berasa bosan kali ya di rumah ya, udah mulai merasa bosan ya, semoga kalian tetap diberi semangat ya. Kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan mungkin selama pandemi ini ya, jangan lupa juga makan makanan bergizi, jangan lupa belajar ya, kemudian tetap semangat. Oke, seperti itu ya, Miss ya. By the way, thank you banget untuk Miss Yuni yang sudah hadir juga, Miss, memberikan materi mitotic cell cycle ya. Dan yang pastinya pendengar, untuk ajang belajar di RRI akan kembali hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari mulai jam 10. Dan untuk hari Senin nanti ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi text bubble untuk kelas 7 yang nanti ada pengajar tentunya dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon bersama Ibu Sesi Agustini SPD. Kalau gitu, Rina dan juga Miss Yuni pamit. Selamat siang dan bye. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.